Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semuanya. Selamat datang di channel Zona Inspirasi. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang keistimewaan bayi yang terlahir berkalung usus. Keistimewaan ini sangat berpengaruh di kehidupannya kelak di saat dia dewasa. Dan keistimewaan ini tidak dimiliki oleh semua bayi lainnya. Dan ini adalah bayi yang terlahir dengan berkalungan usus, atau bisa disebut ari-arinya ataupun usus pusarnya. Ada yang dilahirkan secara normal atau sesar. Mereka memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki bayi lainnya. Salah satunya, ketika dia besar, dia akan selalu cocok ataupun pantas dalam menggunakan apapun, seperti selalu pantas memakai segala macam merek pakaian. Selain itu, dia akan juga terlihat pantas dan cocok dalam menggunakan aksesoris apapun yang dia kenakan. Dalam hal ini, pastinya tidak semua orang itu pantas, serasi atau cocok dalam tampilannya saat memakai busana, baju ataupun aksesoris yang dipakainya. Tetapi untuk bayi yang terlahir berkalungan usus, dia akan selalu terlihat pantas, cocok dan serasi dalam menggunakan atau mengenakan segala jenis pakaian dan aksesoris. Dia juga cepat dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, dengan masyarakat ataupun di tempat manapun di saat dia berada. Saat dia dewasa, dia akan selalu mempunyai jiwa yang penuh kreatif. Dia akan selalu bersemangat dalam mencapai hal-hal apapun yang dia inginkan. Dia akan lebih mudah untuk menyesuaikan dirinya di tempat yang baru dia kenal, ataupun dia akan cepat bergaul ataupun cepat berkenalan dengan orang-orang yang baru dia kenal, karena dia adalah sosok seseorang yang mudah menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang baru dia kenal. Maka dari itu, itulah yang akan membuat dirinya mencapai apa yang dia inginkan di saat dia dewasa. Dan juga dia itu juga kreatif, kreatif dalam segala kreativitas ataupun segala aktivitasnya. Dia mudah menemukan ide-ide cemerlang di dalam hal apapun, dan dia juga lebih mudah dalam menemukan jalan keluar atas apapun yang dihadapkan kepada dirinya. Dia adalah sosok penyemangat. Dia orangnya tidak mudah putus asa. Dia selalu bersemangat dalam hal apapun karena dia mempunyai jiwa yang pantang menyerah, optimis dan yakin atas apa yang akan dia dapatkan. Oke, inilah sedikit penjelasan tentang bayi yang terlahir berkalungan usus. Semoga menambah pengetahuan kamu dan semoga bermanfaat dan berguna untuk kamu. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.